sore Jumat si prima kagak tangan beli. Pokok sore Jumat kagak sajen. Hah? Kita pinjam duit kayak sajen. Iya. Kayak sajen ngegong. Sore Jumat lawan kopi manis, iya. Kopi pahit, iya. Terus saya anak kopi luwak. Anak sat pokoknya masuk gala-gala macam. Kanggo pun lu, wong Jumat. Nunggu iya. Jadi kan buta ya. Tapi itu kan sajen. Bisa cimbang. Ngomong catok rawuk si Prima. Wah, berarti kun turunan memedi. Hah? Turunan memedi pokoknya. Kan katanya bagian nanggo celana dikribong-kribong tapian. Iya. Menjerohnya gak putih dulu pada lo. Putih, Nek. Ya mau medit si Prima. Rata-rata lo gak kalau medit. Kakoknya kutil ya. Iya. Kok dingin? Kita mau beruk kutil-kutil. Kok beru apa harus ngalamin inti? Ya mau nimbace. Ini bacik. Merusuk, ini bacik. Hai, gondok. Wah, ini cekris. Iya. Kalau tutup kemarin. Iya. Ini masih mau ngontok bacik. Gubi. Nanti kau yang onong. Kok bos BM dalam lagu mangko? Enggak. Waktu ini ada sambil-sambil. Iya. Kok gak masuk anak. Ini lagi ngobrol sama kita. Lagi ngobrol dingin bos BM ada sambil. Lagi ngerasa ini majikan lanang. Agen rasa ni yakin mah, yakin mah dia itu melepas kelelahan. Wong mula baik upaya orang ya. Jadi ya seketik mah, kanggo anuka, anak nak ulang nak iya mang ya. Kong kolam tu mang kong. Kutil, kutil, kutil ni kacil. Mulanya, bahkan rasanya itu. Hei, bilang-bilang bingung lah, cuma dicilmo-cilmo. Pasal aku lagi turu. Hah? Pasal aku lagi turu. Pasal aku buka krimnya, bisa tangi itu. Eh, lagi apa sih ngerasain majikan? Sang sekutin rong kutil, si bajet, si langkah. Di setengah lima jam. Jelok lancang, jelok kan gak dari sini ke tingkatnya bujang, kita pun bujang. Sekarang gak laku ketika kita sih bayar, kita cuman. Eh jadi aku tuh membantu kok jelok kayak konon. Ada pengas-pengas temen, di tengah yang inget. Kayak aduh, kayak kalau tukang babak kita pun lagi esok orang balik. Lagi esok orang balik. Aku turunnya di Mumakun. Iya. Kita kutak-kutak aku langsung jelek, Mang. Gila enggak? Kayak sirangnya diandingan keringkan, Dek. Iya. Yang maksudnya masih ake-ake kan gak kata masih iya. Mobil di dalam di pujaran kolom. Kayak iya, biasanya. Kita langsung jelek. Padahal kalah pajaman kok. Aku umai, umai. Iya, kalau no. Kalau aku di barangnya, kalau itu kan babak. Hai, barangan dukung. Eh, rombongannya kita kan kesembarangan di sekeliling. Iya, toh. Iya tak rombong. Eh, golongannya kita, golongan. Bisa na kita pun dadai. Lalu apa? Lalu dadai anakan ketek. Karena kamu tu sumpah kita ke lagi mulia soraya gawe alis ni anakan ketek. Eh, dicokot, kacak dek, legak je kita. Yakin belum susah siapa yang melocot. Ini maksudnya, bapa ini anak saya. Eh, benar. Begini, jangan. Ayo mau gua tikus. Enggak boleh tak sentil ya. Kita kapan sih majikannya kita mengemiliki? Mengemilnya. Wah mana tadi mulai. Aku orang gede ke Gusti. Kayak-kayak lah gede setitik mah. Pantes kayak seri ganas. Iya. No. Sira dari hujan di kembali waktu biasa. Kurang gede ah Gusti. Aku orang geger kan. Pibra kurang pibra. Dicampur ya. Kurang gusti, kurang pibra, kurang. Ayo. Oh, ya kebetulan sembilan mah. Beli ketemel, mau apa? Yang diciliki dia, cekik cekik. Ayahnya bujang. Dari sira priwenok dari umbujang. Kurang cilik, kurang cilik.
Ada sini bagus ya. Jadi sirap hujan. Kurang. Rada mundur. Lamun sirap. Nah, di pantes. Kurang ngetek. Kurang ngetek. Ada bujang singarannya bujang itu meregani menghargai menghormati majikan. Majikan kelebihan aja dinilai. Sekalipun majikan kutile pirang-pirang, ya jadi kandak-kandak kenang loh. Ay sampeannya kerung. Aja beli kerung maling buat anak kupingnya kok. Ya wis kita nih gak sengaja. Ay sengaja. Pemaling dong, bikin dong ngomong kayak orang jadi uang warga masih kita apa maling sih tidak kebuka sih bayar kita sih segala-gala kita cuma upaya apa kita ya hargana nargana nah seorang maji kan jangan yang kalau kita masih berangkat bisa nggak nama awat awat itu kita mah kita pasang dari mau jadi kita kayak kita kita mah jadi bilangan kayak orang dari orang tua ya kan tidak aku bisa jadi maji kan ini sampai ngomong pulang ke titik laka koma gua mah gentenang ngomongku Didi bakasan di selorok teluk wis ketenang kita berbel bae jadi masalah kayak corona lah kita kepada bae no majikan pengen kanda pengen apa sih mau kada dewekan be karo bocin bae lah kate di langka koma di tangi lupa dewa kakenku jadi pri be kedua tekang telu wis ketenang beli kita sampean mah dan kandane tulung balenan ya ya wis rok sira dikit kita dikit ta sampean dikit sira Ki Gusti, kula mah bisa nih ngomong Ki Gusti, karena sampean Ki Ari mangan keterlaluan. Siji. Orang cukup sepiring rompiring, bapak mangan sedina dinanya nambah maning, kita yang kan pegel, betok maning, agak maning, Orang. Ari maksudnya kita ku nganggo aturan, kayak batu-batu ke umumnya, esok sarapan, beduk makan siang, sore nembek makan malam. Gentenan ya. Ya iya. Ki jare mbasane ki nok. Siji. Ayo, sing malam iki. Nembek gak ceplok. Pokok mah bisa sene. Selung kecapan nungis. Duduk mengkono. Supaya sampai ada darani wong lanang cupa. Aduh ngomong aja berabal baik bakal wong lanang ke anak batas-batas sejanya kita wong wadon bakal wong wadon mah umur apa kok gerampi yang baik wong wadon mah wis keceluk cangkeme loro loro siji mati bakal sampai ga wong lanang dipantes konek dalam olok ini masyarakat dalam olok ini mata umum apa mani sampean ki putra mahkota sing Garut Kodelo, bis ganti kodok. Bener jangan sirak. Cici. Apa? Lanjut. Aja kegelisan. Jara. Sekarang ini. Waktu. Nangis kan. Orang apa kau si metu? Tinggi dong. Si metu suara metu. Kita wayah kita nanti ya. Iya. Kita kuning kayaknya kudu dunang apa-apa. Lamun beri kenang bayarannya gede, beri kenang gaji gede, orang betah asli nikmat. Cuman karena apa? Kita kuning kayaknya keeman payah majikan tua. Gua jual aku jen, pirang-pirang bonus, pirang-pirang amplop, ringan-ringan apa-apa nih, keringan majikan tua nih. Lamun jangan dalam bocah dia, orang pengen-pengen aja, orang sudi-sudi aja, majikan mau medit, kutin lulu. Halo. Ganti. Ganti anaknya Tarci. Si. Nembe gak angok. Sing ana artine ngomong aku. Durung-durung aja. Wis. Kodara. Kodara.
Eh, Kang. Sing penting jawab, bakal jawab wis nomor 1. Kanan. Ya. Itu kan bodoh. Kono. Corok. Iman gak tangga galak kasih meloni sampean. Ada sok berbelari ngomong. Nah, wangku gentenan gusti. Ada apa mani majikan ya mamak ya? Kok sini ngomong berkuasa. Ada baik kita bujang gak pengen ngomong. Dudu masalah kenapa panik? Oh, benar ada wong ngomong. Ya bener nak, bener mengkonon pak. Bener mengkonon. Ya iya sih bener. Dorok. Anu semama kita nembeng ngomong kok si tunggu macet kalau jemberakan pisang telu. Gusti Paramaya. Taman anak. Ya kemapun tembok akula salah yang jaluk ampura. Maksudnya? Ya kula ki bisa nih ngobrol dewekan. Jare dewekan karena pegawaian ini wis beres. Kalau ini lamun kula takon gusti. Takon apa? Jare gusti Partalaya ku arep kawinan. Iya sih. Kan bentar aku mau nikahan, mau marriage, arep kawinan. Gus daftar nikah UA. Pak UA. Jare makaro putri Sumedang ya gusti. Iya putri Sumedang wong dagang tahu. Jemberakan bisa dipilih karena yang kita ngomong kayak kan wong kene kok sih hai lu orang kita kan putri Sumedang kan wong dagang tahu orang ya. Ya kaya aneh kan pada kamu pada kamu isote tiwas diomongi putri beli urut dagang tahu. Kayak kok sih wong Sumedang kan dagang tahu nah. Kok mah kayak konon banget najis. Mungkin masuk ketan orang apa jalur. Jalur-jalur beli-beli ya. Putri. Putri Sumedang anakan Bupati Sumedang. Bro, Putri Sumedang. Arane siapa? Nok Ayu. Siapa kan ya? Para pelinnya. Iya, kalau mau jadi gua ada orang kan. Keluarga calon keluarga Nok Anjani. Nok Anjani Jutek. Misalnya, kan Nok Ben. Nok, usia Nok aja pikiran masalah. Masih hafal kita. Siapa mau bagian merungu jari tangga, merungu jari becak, bakal majikannya siraku je, Partalaya ku harapan umah-umah. Umah-umah gak kita ada kemarang. Karo je putri Sumedang. Bener. Arane je putri Lasminiwati. Oh. Kenapa sih jadi calon laki nih beli weru? Apakah memang beli weru temenan? Apakah dijodoh? Apakah mungkin kini karena perjodohan? Aslinya karena perjodohan maksudnya. Oh. Singarannya perjodohan zaman kini kan sudah tidak berlaku lagi. Terkecuali kemungkinan zaman dulu. Sekin kan sejenok. Artinya dulu zamannya si Kinur Kasang ya le. Jodoh aku Nurbaya. Nurbaya. Baya. Anak kecil dulu zamannya si Kinur Baya. Hari kita ngomongnya. Cuma Nur Kasang. Keputusan masa sirak. Si, aduh iya. Eki pada bingung sirak. Ya artinya dulu zamannya Siti Nurbaya wong wadon dijodohkan kenang wong tuane. Sekirma termasuknya zaman modern ya mulai. Tapi bisa jadi kok gusti ngajan perjodohan wong tua anak sing sampai sekian langgeng yes, bahagia. Iya yes, sih hari kapan. Emang tuh sebenarnya mah bangga nih sampean. Momah. Sampeannya nih kan ini putra mahkota sing Garut. Bener. Oleh keluarga putri mahkota sing Sumedang. Iya. Kula ku salut bangga kagum ning sampean ku gusti. Kita mah beli seneng mah jodoh-jodoh kakan. Ay beli seneng. Iya. Beli senengnya nang apa? Singaran uang jodohan itu baru nanti cocok deh. Lamona tim dijodoh kakan bocahnya bagus, bocahnya ayu, no problem. Lamona aja bocahnya blesak, parah deh gue. Tapi kan apa? Kenapa sampean nih ngomongnya nian ini uang tua? Sekian kan undangan wis menyebar. Ya, perkawinan wis par. Kenapa jawabannya kayak komon? Wis kadung duru-durakan maning bega. Sinangkap lingga buana angkone kadung durakan maning bega.
mau gak aku kita mau pengen dikawinakan karena uang tua jodoh-jodohan rumah kita berburu-buru-buru apa bocah batu nih engkau bocah jilbaban ternyata bocah gundul mau iya ya kan iya di foto profil banyak makanya kita aku nyodoh-nyodohan apa kijenang bakal sila jodohnya bocah jilbaban ya di guru belakang kan namanya jilbaban ini copot indah saya gundul kok kayak putri Dio ya iya maka putri Dio ya iya mau jadi artinya sampai kumang-kumang artinya kita nengang pikirannya kumang-kumang iya nah jangan wong tua mawis rame-rame wong tua mengundangi undangan sing kanak-kanak sampeane ning pikirannya kumang-kumang iya beli setulus hati karo las miliwati orang ikhlas ribo orang siap kanggo rumah tangga iyalah sebenernya mah siap-siap mau cuma dua pilihan dewe iya sebenarnya bisa kita ngomong kayak aku itu gunakan Pak Konon ya kita kimong dijodok-jodokakan karo wong tua aku beli huru berapa sekarang ini perasaan wong kan bisa dipaksa ya deh ya iya Charmi boleh gak aku mengatakan sesuatu kepada Sira kepada Sira karo Charmi ini sih sampean ya sebenarnya mah harapan mengatakan sesuatu ku harap ngeboni Carmi beli sebenarnya mah kita kino anak naruh apa? Naruh perasaan kayak bukan naruh BPKB iya yang biasa naruh perasaan yang sih kan no orang apa kan? Gusti sampean kan harap kawinan ada teman. Terus maning adar Carmi sifatnya bujang apa sih? Sifatnya pembantu kenapa? Yalah kadinginnya majikan demen nimbar bujang cari siapa cita banyak pembantu karo majikan karo pembantu agak nuk bilang-bilang terus aja gak sampe marga di pengantin karo Lasmini Wati sudah jauh cuma biar kini kita sekedar mengelapakan perasaan baik jadi kita tuh sebenarnya lebih senang belapa kalau simbak cakal rabine kita kok. Oh, jadi mangkonon ya wis gusti ampuran kula rasa kedar takon. Iya. Ki mangkene nama tulisan. Apa? Iki ki maju-maju kan. Kula li apa? Ya kan duduk mukrim. Iya. Ya saya. Oh, apa? Nama tulisan gusti. Saking Bapak Kadir. Wong di kalau tuan rumah sing Bogor kulon aku Warli anak apa kunik ane bunda merah ain oh ngupai atensi oh ngupai atensi Bapak Kadir Ibu Warli sarung Yayu Eneng calon tuan rumah sing Bogor kulon Bogor kulon kin terutama senggol yuk senggol aku calon tuan rumah sing Raja Mulia siapa itu tanggal 20 tanggal 20 calon tuan rumah anak sini sih anak karena baru blok belentung aduh perasaan kecowong nih jadwal enak latar lega depan karena baru iya Loli, calon tuan rumah. Oh, tanggal 20 kok? Iya. Terus. Mengerti siapa? Lama ketarcil. Apa? Si Kastani. Iya, Kastani ku ada panu main. Panu mau mana? Ada kemarang. Masa kadek ah, jemberakan lah. Katanya tak sih, kenapa? Katanya apa? Iya, iya. Soalnya dia pada undangan kita nih, sini orang dua orang apa? Iya. Jo kapan ngomong mah? Cro ngomong mah, bro. Iya. Angkan Iya. Di kalau ku undangan mandi. Enak ngupai undangan nang ngupai bae. Iya. Yang beli ya yang butemen. Heeh. Kita mah kapok ngundangi golongan dalang ke sumpah apa sih? Makasih kata-kata kacang ki
ingin menghormati tuan rumah sing sekian. Oh, sekian. Ya iya, terutama mah tuan rumah sekian dikit. Oh, iya, Bapak Rohmani. Nah, Rohmani. Ibu, ibune ibu, adik